Jadi ini sangat cocok untuk penghematan. Pacific Virgo enak, nyaman, banyak sudah 12-an dan sangat hemat. Jarak tempuhnya 110 teman-teman, 110 km. Oke, let's go. Oke, ini adalah sepeda listrik dengan baterai yang besar ya, 110 km. Belok sini ya, jangan lupa pakai washer. Nah, ini aku tetap memakai yang eco, tidak ganti speed ya teman-teman. Ini mau keliling agak jauh, aku jalan-jalan di kota Denpasar dan di sekitarnya. Jadi ini kak kondisinya hujan ya teman-teman. Enak teman-teman, untuk setirnya sendiri udah pas, tingginya sudah pas, lebar seperti motor biasa ya, udah seperti motor bensin saja. Nah ini depan ini tanjakan ya teman-teman. Ini aku tetap pakai eco, gak usah tak anu, gak tak tambah speed sport. Ya ini tetap pakai eco, tapi yo agak pelan ya teman-teman kalau pakai eco. Sekarang tetap pakai eco teman-teman. Tetap pakai eco ya. Setirnya lebar, oke. Mantep pokoknya wis. Untuk washer aman, tidak bunyi. Tetap pakai eco, tidak bunyi. Lampu-lampu bagaimana lampu coba? Nyala, pasti nyala ini. Loh. Nyalakan lampunya. Bagus kan? Lurus sekarang pakai basat. Nah, ini karena mau lurus. Jadi aku pakai apa ini? Basat atau wisrat ini ya. Ini aku menuju ke area persawahan. Ya, area persawahan ini ya sawah ya. Area agak ke perkampungan. Enak. Jadi jalannya ini turun, teman-teman. Tajam ya. Yuk. Ini turun. Nah, ini terus naik, teman-teman. Nah. Naik. Kondisinya seperti ini. Ternyata di sini juga ada pengurangan baterai teman-teman kalau dipakai gas mentok ya. Dipakai gas mentok dia pengurangan maksudnya teman-teman, baterainya, kontrolnya, maksudnya kontrolnya ada pengurangan juga ya. Skoknya belakang bu, depan agak katos. Geser oke, tidak bunyi. Ini enaknya teman-teman ya, Pacific Virgo ini speednya cuma dua, hanya eco dan sport. Yang eco ini pelan 45 km, kalau yang sport ini bisa sampai 60 lebih lah ya, 60 lebih. Jadi ini sangat cocok untuk penghematan. Pacific Virgo enak, nyaman, banyak sudah 12-an dan sangat hemat. Jarak tempuhnya 110 teman-teman, 110 km. Misalnya ini, misalnya pakai sales keliling kota Denpasar ya cocok, keliling kota Malang cocok, keliling kota Surabaya cocok ya. Ya sudah 110 km. Nah, ini untuk jalan yang agak turun teman-teman. Kan ada yang nanya, itu rel nggak bang? Nah itu yang nggak tahu aku, relnya nggaknya, yang penting di sini ini memakai eco. Nah saat ini aku kecepatannya 38 km lewat sawah-sawah ini, itu loh. Nah ini aku mau ngambil jalur yang lurus ini, apa itu namanya, nyoba tanjakan Ceko Maria. Jadi ada tanjakan yang tajam teman-teman, tanjakan tajam namanya Ceko Maria. Ini nanti kekuatannya gimana, naik enggak nanti ya. Jadi ini memang track test ride Pacific Virgo saat hujan-hujan.
Nah ini teman-teman, ini tanjakan ya. Tanjakan ini kuat nggak ini? Ini pakai eco sendiri ya. Ini kalau pakai speed nggak? Speed nggak tahu naik apa nggak ya? 23, 22. Luar biasa. Ini saya sedikit hanya sekongnya depan agak katos ya teman-teman. Kalau semuanya enak tuh. Oh, enak. Tuh enak. Wih, saya listrik. Udah listrik. Pakai ginian. Enak pokoknya wis. Mas, kenapa kok digenjot-genjot? Ayo biar kelihatan rusak toh. Kalau enggak rusak ntar orang beli enggak ada. Oke teman-teman, ini jangan lupa ya support channelnya ini, subscribe. Ini hari ini aku minta subscribe. Ini enak loh ya. Jadi sepeda ini sangat mumpuni. Sangat mumpuni banget. Jangan lupa memakai helm ya, tetap memakai helm. Jangan lupa tetap memakai helm. Ini luar biasa, sepeda ini sudah sangat support dengan kondisi alam kita. Penghematan, serta selain penghematan ini juga ramah lingkungan. Tidak berisik, tidak bersuara, tidak menghabiskan bensin, tidak menghabiskan uang di kantong. Cukup setrum listrik. Luar biasa enaknya ya sepeda ini. Jadi sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman. Dan ingat kalau di jalan raya tetap safety ya, memakai helm. Dan jangan dikasihkan anak umur di bawah 16 tahun kalau bisa ya. Karena anak di bawah umur 16 tahun ada sendiri motornya, yaitu motornya sepeda ya. Bukan motor tapi sepeda. Sepeda listrik namanya. Oke, yuk ngejos yuk. Pakai ngejos ya, ini berapa kekuatannya? Hilang coy. Ini ternyata bentar juga ya. Beda listrik bisa sampai tuh 60 lebih ya. Hampir 70 teman-teman. Hampir 70 ya. Hampir 70. Oke, sampai di lampu merah. Ini lampu merah Peguyangan. Nampaknya lampu merah Peguyangan. Kalau di lampu merah ya berhenti ya teman-teman. Jangan lupa tidak berhenti karena berbahaya. Berbahaya. Ya berbahaya lah ya, berbahaya bagi pengendara lain. Kalau di jalan itu hormati pengendara lain, dia santun. Jangan saenake udele wirawiri nganan ngiri nganan ngiri. Kalau mau belok jarak 10 meter itu ya sudah weser, sudah lihat spion. Jadi gunanya spion itu untuk melihat belakang ya, bukan hanya hiasan ini. Dan ingat teman-teman ya, sepeda ini menggunakan baterainya 72 volt 32 ampere. Ini bisa 110 km.